Apaan lu liat? Enggak mbak, enggak kelihatan. Ganteng juga ya. Vika, boleh saya bantu nggak? Nggak perlu, Pak. Saya bisa kok sendiri. Nanti kalau tangannya kasar gimana? Masa cantik-cantik tangannya kasar? Bapak tuh nggak lihat ya? Saya tuh pakai sarung tangan. Oh, iya. Tapi saya kok tetap nggak tega lihat kamu kerja kayak gini, Vik. Gimana kalau jadi istri saya aja? Duh, si bapak, kan saya pernah bilang kok saya nggak mau. Sekali nggak mau ya nggak mau, titik. Hei, Bagus, ngapain kamu berdiri situ aja? Mau kerja atau di situ aja? Mau kerja, Pak. Ya udah sana, ke belakang. Banyak tuh pesanan minta diantar. Jam segini sudah ada yang pesan, Pak? Iya, kenapa? Restoran maju bukannya seneng, malah diragukan. Ah. Bukan, Pak. Bukannya saya meragukan, tapi udah cepet sana kerja. Ya, baik. Siapa? Loh, mau kemana, Vika? Mau ke belakang, Pak. Ini kan belum selesai. Tadi kan Bapak mau bantu saya. Nah, sekarang saya kasih kesempatan Bapak mau bantu saya. Oke? Tante, pagi-pagi udah selingap-selingap aja di situ. Tante, ngapain Tante pagi-pagi udah berjemur di situ? Kamu mau tahu aja. Saya kan lagi pesen sarapan saya. Sarapan? Bukannya tukang nasi jenggo udah lewat ya? Tante biasa sarapan pakai nasi jenggo kan? Sembarangan banget sih kamu, nggak level ya. Saya tuh lagi pesen bebek goreng spesial delivery order. Biar lebih higienis. Bebek goreng? Tante, kalau biasanya Tante nggak sarapan pakai makanan cepat saji, nanti Tante sakit perut loh. Biarin aja, orang perut-perut saya kok. Kok kamu yang repot sih? Ya udah, aku kan cuma bilangin Tante. Kalau Tante nggak percaya, ya udah. Dadah. Sirik aja sih. Emang nggak boleh pas sekali-sekali saya kelihatan pinter? Was ya. Lihat-lihat Gus kalau jalan Gus. Bapak ngapain di sini? Pakai nanya lagi. Kerja saya tahu. Kerja kok berdiri saja, Pak? Terus gimana? Ya kayak saya gini dah, sibuk. Jadi kelihatan kerjanya. Kamu enggak usah ngajarin saya, Gus. Kerjakannya tugas-tugas kamu tuh. Jalan sana. Pak. Sepertinya motor saya sudah tidak bisa membawa barang banyak seperti ini. Terus bagaimana kalau motor saya diganti mobil saja? Ya, itu kan cuma ide, Pak. Kalau tidak setujui, ya tolong setujui. Gus, jalan Gus, jalan. Jalan sana. Tolong diingat, Pak. Jalan. Ya. Dadah, sana. Waduh, gawat, kecipratan. Maaf, Mbak, maaf. Saya tidak sengaja. Mbak, gak apa-apa? Gak apa-apanya. Dengan baju yang kayak gini, mana bisa gue kuliah? Pokoknya lo harus ganti rugi. Maksud Mbak, saya ganti Mbak kuliah, begitu? Aduh, bukan. Lo harus beliin gue baju baru. Beliin Mbak baju baru? Wits, ganteng juga nih cowok. Ba,
Mbak kenapa? Mbak kesambet? Enggak. Begini saja, Mbak. Gimana kalau beli bajunya setelah saya gajian saja? Enggak usah deh. Lo anterin gue pulang aja. Gue mau ganti baju. Naik apa, Mbak? Ya, naik motor lo lah. Motor itu? Motor saya? Bisa. Ayo. Ranjai ini. Mbak naik duluan, iya. Mau kemana ini, Mbak? Kesana. Sana? Iya. Pegangan yang kuat. Ica pakai dibonceng-bonceng mesra kayak gitu. Ini rumah Mbak. Iya, mampir yuk. Kebetulan sekali nih, Mbak. Hah, kebetulan? Jadi Mas mau mampir? Bukan pengen mampir, tapi kebetulan saya banyak nganter pesanan ke daerah sini. Oh. Hah? Tapi lain kali mau mampir kan? Iya, tapi kalau Mbak pengen saya mampir, Mbak bisa telepon ke nomor sini. Nah, sebelah sini juga ada, Mbak. Nanti saya antar pesanannya. Oh, iya. Nanti kalau saya telepon, Mas antar ya. 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 Ah, itu dia langganan saya, Mbak. Oh, itu langganannya. Maaf ya, saya sudah merepotkan Mbak. Saya permisi dulu, pengen antar pesanannya. Oh, iya. Makasih ya udah dianterin. Nanti kalau saya telepon, Mas antar ya. Ya. Maaf tante, saya terlambat. Ada kecelakaan tadi. Terus? Maksudnya kamu nabrak? Bukan tante, cuma kecelakaan kecil. Oh gitu. Terus ngapain kamu pakai bonceng-bonceng si Ica? Siapa Ica? Ya itu yang kamu barusan anterin. Oh, Mbak itu namanya Mbak Ica. Saya juga baru kenal tante. Ya udah, kalau gitu mana pesanan saya? Oh, iya, sebentar tante, saya ambil dulu. Ini tante. Masih anget. Iya, kasih ya. Maaf tante. Tante tangan dulu. Sama-sama. Nih duitnya. Aduh, tante. Tidak punya uang yang lebih kecil. Masih pagi ini saya tidak punya kembaliannya. Ya udah, kembaliannya kamu ambil aja. Nih. Nah, sebagai gantinya, kita ngopi dulu yuk. Saya tidak ngopi, tante. Ya udah kalau gitu kita ngeteh aja. Yuk. Saya tidak bisa, tante. Kerjaan saya masih banyak. Oh, tapi lain kali janji ya mau mampir ke sini. Kalau soal itu saya tidak bisa janji, tante. Oh, pantes aja sih tante itu pakai bela-belain delivery order segala. Yang nganter ganteng kayak gitu. Gue juga mau. Tante, saya permisi dulu. Udah panas. Saya harus muter-muter nganter pesanan. Nanti saya bisa dimarahin manajer saya bisa dipecat nanti. Ya udah, hati-hati ya. Permisi, Mbak. Ya.
Satu-satu. Ya. Eh, bagus. Ini jam kerja nih, Gus, bukan jam foto-foto nih. Saya cuma menyenangkan customer, Pak. Kalau tidak saya layani, nanti mereka pindah ke resto lain, kita juga yang rugi, Pak. Jadi ya. Bagusnya lagi sibuk, ya. Fotonya sama saya aja ya. Bagusnya lagi sibuk, bagus. Ayo, bagus sibuk. Saya kerja dulu. Bagus, fotonya sama bapak aja. Ayo. Jangan, Pak. Masa bapak ngapain, Pak? Dipajang di dapur aja. Malah malu-maluin. Udah deh, yuk. Pergi, yuk. Bagus capek ya? Aku buatin minum ya? Boleh kalau tidak ngerepotin. Ais lemon ginger honey pasti segar. Mau ya? Makasih. Dari mana saja kamu, Net? Aduh. Gua habis nganterin ini nih. Muter-muter tapi ditolak semuanya. Kok bisa begitu? Gua gak tahu deh. Semua orang pada minta lu yang nganterin. Kamu ditolakin lagi ya? Iya. Kok bisa begitu, Net? Aduh. Mendingan lu fotokopi aja muka lu deh. Biar gua tempel di sini nih. Plak! Begitu. Kamu ada-ada aja, Net. Mana bisa seperti itu? Ya, habis mau gimana lagi? Gua udah muter-muter, keliling-keliling, muter-muter, keliling-keliling, tapi ditolak semuanya. Syukur-syukur aja kepala gua gak pusing terus jungsep ke selokan. Sudah, sini, biar saya aja yang antar. Mana bonnya, alamatnya? Tika, aku anterin dulu ya. Kamu bantu-bantu di sini, Net. Iya. Yeah. Jangan lupa kamu. Bik, udah lupa cariin aja si Bagus. Buruan, ntar keduluan. Wale banyak yang suka sama dia. Sikat deh, sikat deh. Ngomong apa sih kamu? Kasih tahu begitu tuh. Jangan-jangan dia suka sama gue kali itu. Benernya buat gue nih minuman nih. Kan buat Bagus. Ngapain tante? Malam-malam masih aja berjemur di situ, nungguin delivery order lagi ya? Bukan urusan kamu ya. Emangnya tante gak ada cowok lain apa? Sampai kurir juga jadi sasaran? Ih, sama kurir. Sorry ya, gak level. Tapi dia ganteng loh tante. Kalau saya bilang gak level, gak level. Ya udah kalau gitu, saya deh yang level sama dia. Mau ambil lahan orang, mau buka front nih. Siapa takut? Gimana cara gue mulainya ya? Coba gue telepon aja deh. Kenapa kamu ngeliatin saya seperti itu, Net? Gue bingung aja sama lu. Bingung? Muka saya bikin kamu bingung? Bukan muka lu bikin gue bingung. Tapi lu itu... Saya? Saya kenapa? Gini, ya. Yeah. Muka lu nih kan ganteng nih. Banyak cewek-cewek ngejar lu. Kenapa lu mau jadi kurir begini? Mending lu ke Jakarta sana ikut casting iklan, kalau nggak sinetron, oh laku keras tuh, cepet kaya deh. Net, saya ini sangat menikmati pekerjaan ini. Lu menikmati pekerjaan ini gara-garanya cewek-cewek banyak kejar lu. Haco kamu. Kamu pikir saya ini sampah, dikerubutin lalat. Tapi ngomong-ngomong nih,
Kayaknya si Pika demen sama lu. Suka dia. Mulai ngaco lagi kamu. Ini gua ngomong serius. Udahlah, Net. Gak usah ngomongin soal itu lagi. Saya ini udah pusing mikirin soal kuliah, kerja, kamu lagi. Ini gua serius. Ya, coba lalu hargain dia. Gua lihat-lihat si Pika itu kayaknya nyimpen hati sama lu. Oh, tinggal lu bumbuin aja dikit, wah, mantap. Kamu saya campur bumbu, mau? Gue lagi lu campur bumbu. Muka gue udah punya bumbu nih. Sini juga. Iya Mbak, betul. Laris manis ya. Mbak kuliah di sini juga. Juga. Maksud saya Mbak kuliah di sini? Iya, saya kuliah di sini. Emangnya kenapa? Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Nggak. Pak, mau dibawa kemana nih Pak? Udah, Pak. Ikut aja. Mati. Nah Mbak, ini orangnya kan Mbak. Sekarang bilang Mbak. Apa yang udah dia lakukan sampai Mbak bikin kecewa ada, Mbak? Kamu ini kerjanya nggak bener kamu ini. Sampai customer datang langsung kemari. Coba kalau Mbak ini datang ke Lembaga Konsumen, habis restoran ini. Mbak, maaf Mbak. Sebelumnya emang kita pernah ketemu? Tuh kan, Pak. Ketemu aja nggak pernah. Gimana saya mau ngerugiin Mbak ini? Terus karyawan saya yang mana ya Mbak maksud? Yang itu loh Pak, yang ganteng banget itu loh. Oh, Pak, itu tiada lain, tiada bukan si Bagus tuh Pak. Mbak ini nyari Bagus. Iya, benar. Saya cari Bagus. Ada Pak? Apa ada yang salah dengan karyawan saya Pak? Dia itu udah bikin saya nggak bisa tidur, bikin saya nggak nafsu makan. Pokoknya Bapak sampein sama dia seperti itu ya. Kok bisa gitu Mbak? Udah, pokoknya Bapak sampein gitu aja sama dia ya. Saya permisi. Loh, gak minum dulu Mbak? Makan dulu? Enggak, terima kasih, saya udah ngantuk. Makin gak beres aja kerjanya Bagus nih. Apa ada yang salah sama resep bebek gorengnya ya? Sampai gak bisa, bikin gak bisa tidur, gak bisa makan. Apa ada yang salah ya? Gak ada yang salah Pak. Salahnya di Bapak. Kenapa Bapak waktu muda gak ganteng? Coba Bapak ganteng, Bapak pasti tahu jawabannya. Nah, sekarang saya permisi dulu, Pak. Di dapur banyak kerjaan. Permisi ya, Pak, ya. Awas, sebenarnya. Awas lu, ya. Awas kamu, ya. Enak aja. Estetika dibagi menjadi 5. Yang pertama, fenomena alam. Yang kedua, karya seni. Yang ketiga, karya desain di sini. Karya desain nomor 3. Yang keempat, filsafat seni. Filsafat seni. Masih di sini? Iya Mbak. Oh, banyak ya pesanannya? Iya kebetulan. Loh, itu buku siapa? Ini? Ini buku, nggak tahu saya ini buku siapa Mbak. Ada di motor saya. Ini saya mau kasih sapam, ngeri ada yang nyariin. Oh gitu, ya udah kesana cepetan anterin ya. Nanti keburu dicari sama yang punya loh. Permisi Mbak. Iya ya. Gue belum tahu nama lo. Saya Bagus. Gue Ica. Sudah tahu saya Mbak. Udah tahu? Iya, dari tante yang kemarin itu. Oh. Ya, sudah kalau gitu, saya permisi dulu. Ngeri yang punya nyari ini nih. Iya. Bagus. Namanya Bagus, sebagus orangnya.
Ada apaan, Pak? Kalian harus profesional. Bedakan pekerjaan dengan urusan pribadi. Saya tidak mau urusan pribadi dibawa kemari, mengerti? Ngerti, Pak, ngerti. Siap, Pak. Dan saya tidak mau lagi ada customer yang komplain kemari. Apalagi urusan naksir-menaksir. Oh, itu bukan saya, Pak. Bukan. Diam kamu. Saya nggak ngomong sama kamu. Lagian siapa yang mau naksir sama kamu? Ya, siapa juga yang naksir sama Bapak? Bentar lagi juga kayak mau per. Berarti saya dong, Pak? Iya, kamu. Saya tidak masalah, Pak. Saya anggap mereka itu customer kita. Saya harus melayani mereka sebaik-baiknya. Itu kan Bapak yang ngajarin. Iya ya. Terus siapa yang salah nih ya? Bapak. Udah kerja. Udah senang kerja. Iya, Pak. Cepat kerja. Iya, Pak. Cepat. Jalan dulu ya, Pak ya. Selamat siang, restoran Lekalikin. Oh, sudah diantar, Bu, sama Bagus, ya. Oh, iya, terima kasih. Halo, dengan restoran Lekalikin? Waduh, udah barusan diantar dengan Bagus. Oh, iya. Oh, iya, nanti saya... Oke, terima kasih. Ya, sudah restoran Lekalikin, ya. Bagusnya lagi sibuk. Gimana kalau yang antar yang lain? Gimana? Oh, iya. Oh, iya, terima kasih. Halo, iya. Bebek gorengnya udah barusan aja diantar dengan Bagus. Mbak, lagi pada ngapain di sini? Ambil pesanan, Mbak. Loh, kurirnya kemana? Itu loh, Mbak, dibawa Tante Tari. Dibawa Tante Tari? Iya. Dasar Tante Narsis. Ngapain dia bawa si Bagus masuk ke dalam? Yaudah, saya cari dulu ya. Ngapain sih si tante pakai tutup pintu segala? Aduh, cepetan. Suara nggak jelas lagi. Ntar lagi ini dapat ini. Iya. Wah, gawat betul. Pasti Bagus dinodai. Kemana ini lagi? Ini dia bengkerok ya tante. Ngapain kamu dobrak pintu saya? Itu tante, tadi saya dengar ada keributan, saya pikir ada rampok. Yang ada saya, Mbak Ica, sama kecoa ini, bukannya rampok. Kamu tuh gangguin aja, tau gak? Bagus, tadi saya lihat kayaknya di depan motor kamu belum dikunci tuh. Kamu gak takut dicuri? Waduh, saya lupa Mbak Ica. Wah, bahaya kalau bisa diambil maling tuh. Dimarahin bos saya. Tante, saya permisi dulu, titip kecoanya. Ih, bawa aja. Iya. Saya aja. Tante gatal ya? Kalau tante gatal, tante beli bedak gatal aja. Banyak kok yang jual di pasaran. Kamu ya. Sana pergi. Ganggu aja. Terima kasih ya, Mbak. Mbak sudah menolong saya. Manggilnya Ica aja, enggak usah pakai Mbak. Iya, Mbak Ica. Ica aja. Oh, iya. Terima kasih banyak, Ica. Tapi tadi sih cuma kebetulan aja. Iya, tapi waktunya pas banget, Ica. Saya kadang-kadang suka takut sama tante itu, suka kedip-kedip sendiri kayak orang gila. Oh, kenapa? Matanya kelilipan kali ya, Gus? Iya, gila kali ya. Iya, Gus. Besok kamu ada waktu nggak? Kenapa memangnya, Ica? Kalau kamu ada waktu, saya pengen deh kamu temenin saya jalan-jalan. Soalnya saya mau beli sesuatu. Jadi saya butuh seseorang buat tentuin barang yang saya beli itu cocok atau enggak buat saya. Kebetulan besok itu saya libur, Ica. Bisa. Oh ya? Ya. Jadi kamu mau antar saya? Tapi hanya antar aja kan? Iya, tapi sekalian sama makan siang deh. Kan sekalian kamu udah berbaik hati nganterin saya. Iya, boleh. Ya sudah, Ica. Kalau gitu saya harus balik dulu nih. Nanti dimarahin manajer. Permisi, Ica. Saya tunggu ya besok.
saya jadi bingung, Pi. Begini salah, begitu salah. Wah, kamu kan laki-laki. Emang sudah saatnya harus memilih. Tapi semuanya berat, Pi. Kalau ringan bukan masalah namanya. Ya kan? Ya juga ya. Piring, Pak. Saya tahu. Di luar sibuk sekali. Customer banyak, belum lagi order lainnya. Cepat bantu sana. Enak-enakan berdua di sini. Iya, Pak. Kenapa masih berdua? Kan di luar sibuk sekali, pasti butuh bantuan saya, Pak. Kamu di sini aja, Pika. Saya duluan, Pik. Permisi, Pak. Jangan, Pak, saya takut dimarahin manajer saya. Oh, gitu ya. Ya udah, bantu sana cepat. Ini sih, Pak. Kalau dia dimarahin sama manajernya, saya juga pasti dimarahin ya. Ya, sian dia. Oh, ntar dulu. Kan saya manajernya. Aduh, bodoh saya nih. Wih, bodoh saya, bodoh. Begitu, untung aja lu gak disikap sama tante. Iya, Net. Untung saja ada cewek itu, Net. Kalau enggak, saya gak bisa bayangin, Net. Itu tuh, itu Pika tuh, sendirian. Belum dapat transport, kasihan. Terus kenapa, Net? Ya lu anterin lah, kan dia cewek pulang malam-malam gak baik. Kamu ada-ada aja, Net. Nih, pakai kunci gue, nih, pakai. Di motor gue. Eh, Pika! Nek, gue gila ya! Pika, bagus mau nganterin lu pulang! Udah, buruan. Besok juga gak apa-apa lu balikin motor gue, oke? Eh, buruan, Nek! Iya, saya bisa sendiri, Nek! Gak usah digitu-gituin! Buruan, Nek! Ah, bergerak deh, bergerak deh! Nanya! Ayo, saya anterin. Ya, gak apa-apa, ayo. Pulang ngojek lagi, mending dapat perempuan. Sama-sama. Gus, cari minuman yang anget yuk, aku dinginan. Ya, ayo, kita cari yang anget-anget. Tadi siang? Hah? Kamu gak suka ya lihat saya deket sama Bagus? GGR! Tadi siang tuh saya dengar ada teriakan. Makanya saya samperin. Alasan kamu. Bilang aja kalau kamu itu ngiri, iya kan? Eh, kalau kamu naksir sama Bagus juga, ayo kita bersaing. Kamu pikir saya takut bersaing sama kamu? Hah? Waduh, kalau soal persaingan ya tante, kita lihat aja nanti. Ibaratnya nih tante, kalau di dunia pertinjuan, saya tuh masih Chris John, tante tuh udah Mike Tyson. Berarti saya lebih tua dong? Ya iya, memang lebih tua tante. Tapi kalau soal teknik kan, belum tentu lebih mahir tante. Wah, dasar. Baru gitu aja udah takut. Gimana kalau gue tunjukin teknik gue?
sama-sama. Ngapain berdiri aja di situ? Udah, duduk sini aja. Sini, Gus. Iya. Yeah. Gus? Iya. Yeah. Kamu nggak ngerasa sepi? Sepi? Sepi kenapa? Ya, kali aja kamu butuh teman untuk ngobrol atau gimana gitu. Saya tidak pernah ngerasa sepi, kan ada kamu. Kalau aku lagi butuh saran, aku ada kamu. Kalau aku lagi bete, ada kamu. Jadi ngapain bingung? Ayo, ayo, diminum tehnya, nanti keburu dingin. Pakai baju yang mana ya? Besok itu momen yang paling sempurna buat gue. Jadi gue harus tampil yang sempurna juga. Karena besok gue mau ketemu Bagus. Bagus? Tapi... Nah... Besok lihat aja. Jangan dikira gue lebih muda, terus gue mau ngalah gitu aja. Enak aja. Enggak. Gak apa-apa kamu turun di sini. Gak takut kamu? Enggak, lagian udah deket juga kok. Makasih ya. Iya, ya sudah kalau gitu. Saya jalan lagi. Hati-hati kamu. Bagus, kamu baik banget. Lugu, gak macem-macem. Andai aja... Ih, mikir apa sih aku? Tante, bilong. Enggak, saya gak mau. Kamu bawa lagi aja tuh makanannya. Aduh, Tante. Terima dong. Saya udah jauh-jauh nih datang sini. Pokoknya saya gak mau kalau yang nganter makanan itu bukan Bagus. Ngerti kamu? Ntar kalau Tante gak mau nerima nih makanan ini, bos saya bisa ngomel-ngomel. Enggak, saya gak mau. Buat kamu aja. Ini saya balikin, saya gak mau. Abil. Ada ribut apa sih ini, Tante? Enggak ada apa-apa kok. Gini, Mbak. Saya udah antarin makanan ini buat Tante ini. Saya udah jauh-jauh kirimin makanan, tapi dia gak mau terima. Karena bukan Bagus yang nganterin. Oh, memangnya ada apa sama Bagus, Tante? Katanya nge-level sama kurir. Kok gitu gak ada malah dicariin sih? Ya memang gak level sih. Saya suka aja kalau dia yang nganter tuh on time dan makanannya masih hangat loh. Oh, tuh. Tante asal tahu aja, ini makanan bukan hanya hangat nih, tapi masih hot. Ih, yaudah, sini. Nih, ambil aja tuh kembaliannya. Ya, ambil loh tante, kembaliannya cuma 2.000. Tante, anda tangan. Ya, Mbak Ika, katanya saya suruh tunggu di sini. Halo, Bagus. Mbak Ika, hampir saya terkaget. Baru hampir kan, belum kaget beneran. Mbak Ika, saja. Aduh, udah berapa kali saya bilang, manggilnya jangan pakai Mbak Ica aja. Maaf. Udah, saya maafin. Yaudah, sekarang kita mulai dari mana ya? Kesana aja yuk. Pokoknya saya mau yang mengantar pesanan saya cuma Bagus. Iya Bu, maaf. Bagus lagi libur. Ya kalau dia lagi libur, kalau waktu saya pesan Bapak bilang dong sama saya. Jadi saya gak kecewa seperti ini. Ya, gak terulang lagi Bu. Siapa yang merejamin? Bapak ini Bu. Pak, ingat ya. Bapak yang jamin ya. Kalau ini sampai terulang lagi, Bapak saya printir nanti. Saya pelintir kalau macam-macam. Wih, pelintir. Kamu sih, Nen. Saya jadi kena sembuh terus nih. Oh,
apa nyalain saya sih, Pak? Salahin Bagus dong. Kenapa dia punya daya tarik sampai orang tergila-gila terus sama dia? Kalau saya tahu, saya pasti melakukan kayak Bagus juga, Net. Biar semua orang suka sama saya, Net. Ntar saya nyusul, Pak. Kok nyusul? Oh iya dong, saya kan lebih muda. Nah, Bapak lebih tua, jadi saya harus ngalah. Lagi pula Bapak kan belum punya istri. Oh, ngawur kamu, Net. Awas kamu, Net, ngomong gitu lagi, Net. Tak pintir kamu, Net. Iya, Pak. Mau dipintir? Jangan, Pak, jangan, Pak. Jangan. Pergi kamu! Apa lu? Baru ditinggal Bagus bentar doang udah kayak begini. Pik, kalau gue boleh kasih saran nih, sebaiknya lu yang duluan maju buat ngedeketin si Bagus. Lu nembak duluan. Karena apa? Kalau dilihat dari situasi dan kondisi, Bagus orangnya pemalu. Jadi kalau lu gak maju duluan, gak bakalan dapet deh. Ngomong apa sih kamu? Ya, gua sebagai teman peduli lah sama duka lara hati lu. Karena apa? Lu harus tahu, penggemar Bagus mulai menggila sekarang. Mulai dari ABG, mbak-mbak, tante-tante sampai para banci. Nah, kalau lu nggak duluan, habis deh. Lu harus gerak cepat. Ibarat deh itu begini. Ini Bagus, ini lu nih. Nah, jadian deh. Tenang, tenang. Lu jangan emosi. Gua dukung lu. Saya nggak emosi, Pak Net. Cuma dari tadi saya lagi tahan sakit perut. Males. Sebentar dulu ya. Maaf, Net. Gua pikir butuh saran. Nggak taunya begitu. Ntar lagi ada bau-bau tuh. Sih kamu gak pesan, tapi niat aku aja buat ngasih kamu. Terima kasih. Oh, mulai main sogok-sogokan ya buat narik simpati. Emangnya lo aja yang bisa? Kalau cara kayak gitu sih gue lebih jago, Cak. Lihat aja nanti. Adik-adik, nunggunya di dalam aja ya. Sambil minum, sambil makan ya. Pakai bayar gak? Ya iya, pakai bayar. Emangnya dapur umum gratis? Ih, gak mau lah kalau gak ada Mas Bagusnya. Sekarang kita pakai bonus loh. Ya, beli minum, gratis sedotan sama gelas plastiknya. Ya, emang gelasnya mesti dibalikin. Pak, gimana nih? Berhasil gak? Belum, Net. Mereka nunggu Bagus katanya, Net. Waduh, hebat juga ya Pak ya Bagus ya. Punya daya tarik yang luar biasa. Bisa menarik perempuan-perempuan nih. Gimana kalau logo restoran ini kita ganti aja Pak, fotonya pakai foto Bagus? Kalau si ide tuh yang masuk akal, Net. Masa fotonya si Bagus dijadiin logo? Muka saya taruh di mana nanti? Ya, Bapak jadi patung selamat datang aja.
Nek! Asem kamu! Tenang, Pak. Tenang, tenang, tenang. Masih banyak hal yang perlu kita hadapin. Mendingan kita lihat yang ini, Pak. Duh. Enak kan dilihat, deh? Duh. Ternyata kamu mandiri juga ya, Gus, ya? Saya tidak mau merepotkan orang tua saya, Cak. Makanya saya usaha sendiri. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ya? Waduh, saya tidak bisa janji tuh. Saya takut kalau sudah janji, saya tidak bisa, saya jadi tidak enak. Ya, pokoknya kapan kamu ada waktu aja deh, ya. Sekarang kita foto-foto yuk. Foto-foto? Iya. Yuk. Buat apa, Cak? KTP saya berlakunya masih lama. Bukan buat KTP. Ya, buat kenang-kenangan aja. Bahwa saya pernah kenal orang yang sopan dan mandiri seperti kamu. Ya, yuk. Ayo, foto. Lagi. Dekat sini. Iya, kamu mau deket-deket sama sini ya. Habis belanja-belanja. Ya iyalah tante, namanya juga cewek, kan butuh penampilan yang menarik. Biar kelihatannya nggak ketinggalan zaman aja gitu. Iya sih, enak juga ya belanjanya ditemenin cowok ganteng. Tante kok tahu sih, namanya juga anak muda. Tapi kalau ngambil lahan orang itu namanya nyerobot. Hah, maksud tante? Tante, heh, kamu jalan sama Bagus kan? Tante kok tahu aja sih? Ya iyalah tahu, orang saya punya banyak mata-mata kok. Oh ya udah kalau tante udah tahu, lebih baik tante mundur aja deh. Kan tante sendiri yang bilang kalau tante nggak selevel sama Bagus, iya kan? Kalau soal level sih, saya bisa nurunin level saya kok. Ya udah, tante, aku masih punya banyak urusan lain dibanding ngurusin urusan nggak penting kayak gini. Ya tante. Tante. Wah, Gus, ini kaos-kaos mahal nih. Mahal nih. Lain dari bahannya nih, kualitas bagus nih. Net, sini bajunya, masukin, ada Vika. Kenapa dimasukin? Malam. Oh, malam Vika. Mau pulang ya? Duluan ya? Ini, diantarin Bagus. Gak perlu, biarin saya jalan sendiri saja. Vika, Vik. Ya, ngambek deh. Dia ngambek tuh. Ngambek kenapa, Net? Ah, udah, gak usah lu pikirin. Nih, kunci ini. Nih, kunci ini. Tuh, lu pakai motor gue. Cepetan antar dia. Iya. Vika, saya antar kamu pulang ya. Kamu kenapa? Kamu sakit? Tidak enak badan? Terus? Aku cuma bingung aja sama kamu, Gus. Kenapa kamu terima pemberian dari cewek yang belum lama kamu kenal? Saya salah ya menerima pemberian dari Ica. Saya tidak enak menolaknya, Vik. Kamu nggak salah, Gus. Tapi kamu lihat dulu siapa yang ngasih kamu. Kalau dia punya maksud tertentu gimana? Maksud gimana? Gus, kamu tuh keterlaluan ya lugunya. Vik, ayo cepet naik, udah malam, biar saya antar kamu pulang. Vik, aduh, kamu dibilangin bener banget. Vika, tunggu. Wah, udah dikirim kan? Tunggu, ya, bagus kan? Bagus, makasih ya, Bang. Punya kamu mana? Ada. Kok nggak ada? Gimana mau dikirim kalau nggak ada HP-nya? Dengar-dengar ada yang lagi bagi-bagiin foto pacar saya ya. Iya nih tante, lagi berbagi kebahagiaan. Tante juga mau ngirim. Siniin HP-nya, nanti aku kirim. Ih, ngapain? Kalau saya mau, saya bisa minta orangnya langsung. Ngapain sama kamu? Bener nih tante, mumpung Bluetooth saya masih aktif nih. Ya iyalah, jangankan fotonya, orangnya aja bisa saya dapetin. Tante pedenya overdosis banget ya.
Hati-hati tante, nanti tante kecewa loh. Ya udah, lihat aja. Nanti saya buktiin ya sama kalian semuanya. Iya deh, iya tante. Aku gak ngelarang kamu bergaul sama siapa-siapa, Gus. Kamu mesti hati-hati aja. Aku juga gak kepengen kamu disakitin kok. Terima kasih. Tapi saya rasa Cah itu anak baik. Itu kan baru luarnya aja, Gus. Emang kamu tahu seperti apa isi hatinya? Nah, itu dah. Jadi saya mesti gimana? Saya harus menghindar kalau Ica nyamperin saya. Kamu kayak harus kasih kepastian, Gus. Kepastian? Saya tidak mengerti. Iya, Gus. Ini saatnya kamu untuk menetapin siapa yang pantas untuk mengisi hati kamu. Mengisi hati saya? Iya. Siapa yang kamu pilih untuk menjadi teman dalam hati kamu? Oh, kalau itu saya sudah ada. Siapa? Kamu sama Junet. Kok ada Junetnya? Iya, kamu sama Junet itu kan teman curhat saya. Bukan itu teman maksud aku. Maksud aku tuh teman untuk berbagi hidup. Seperti kekasih. Oh, kalau itu saya belum kepikiran. Kalau aku gimana? Kamu terlalu baik, Fik. Jadi aku gak pantas karena aku terlalu baik buat kamu? Bukan. Saya butuh waktu, Fik. Ini kayak cocok nih buat dia. Gayanya pakai anak muda semua ya. Buat saya mana? Oh, Bapak juga mau ya? Tadi sih saya udah mau beliin, tapi... Tapi kenapa? Toko kain kafannya masih tutup. Bagus mana? Mana ketehe? Ih. Ah, Bagus. Itu dia datang. Hai, Bagus. Pasti dia suka saya kasih ini nanti. Saya beli ini buat kamu, sini. Aduh, jadi. Nah, ini saya beli ini buat kamu semuanya nih. Kamu coba deh. Gus, tuh. Rezeki lu lagi bagus nih hari ini. Nih, cocok kan? Lagi yang lain ya. Nah. Saya tidak bisa terima barang ini, Tante. Oh, kamu keren banget pakai ini. Kamu harus pakai ya. Ya, ya. Saya tidak mau nambah utang lagi. Utang apaan? Tante mau kreditin barang-barang ini kan? Ya ampun Bagus, memangnya saya ini ada tampang tukang kredit ya? Ada tuh, tapi dikit. Heh, diem kamu. Saya nggak bicara sama kamu ya. Gimana? Kamu ambil ya? Pokoknya kamu harus ambil semuanya. Kamu harus ambil semuanya, kamu harus pakai biar kamu kelihatan lebih keren ya. Ini buat kamu nih bawa-bawa ya. Udah, pokoknya kamu harus pakai ya. Udah sikat aja kalau lu nggak mau ntar pulang kasih ke gue bagus tuh kamu pakai ya tante saya tidak bisa terima maaf oh jadi kamu nggak mau terima barang-barang dari saya ya pokoknya saya kasih ke kamu nggak tahu deh terserah kamu mau terima apa nggak ambil taruh sini dulu ya tante. Nek, tamu. Bos, titip tante ini ya. Permisi tante. Ih, kamu tuh gak tahu terima kasih ya. Saya udah beliin ini semuanya buat kamu, tapi kamu malah pergi ninggalin saya. Oh, dasar kamu ya. Kamu tuh tega banget ya. Buat saya ini udah beli jauh-jauh buat kamu, tapi kamu yang mau terima. Buat saya aja, Mak. Buat saya aja.
Ini tuh bajunya kecil banget, gak cocok buat badan situ. Tapi udah, ambil aja. Ambil, semuanya ambil ya. Ini ambil juga nih plastiknya. Gawat, Gus. Hidup lu semakin diteror. Iya, Net. Bingung saya ini. Makin gak ngerti. Terus Pika gimana? Kemarin dia sempat tanya sama saya, Net. Tanya apaan? Iya, dia tanya apa dia sekarang ada di hati saya, begitu katanya, Net. Lu jawab apaan? Ya, saya bilang aja, Net. Kalau dia sama kamu itu selalu ada di hati saya. Aduh. Lu goblok, goblok. Goblok gimana, Net? Kesempatan gak datang dua kali. Harusnya lu bilang sama dia cuma ada lu di hati gue. Gitu. Wah, 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 wah. Ternyata lu enak-enakan duduk di tempat gue ya? Emang kenapa, Bang? Iya, tempat abang. Kenapa, Bang? Gak boleh ya? Boleh aja, tapi lu harus bayar. Harus bayar, Bang? Ya iyalah, di sini ada yang gratis. Net, gimana ini, Net? Tadi sih ada yang duduk di sini, tapi nggak mau bayar. Ya udah, gua habisin aja. Sekarang masuk ICU udah keluar apa belum, gua nggak tahu. Yuk mau? Enggak, Bang. Enggak. Ampun, Bang. Aduh, sayang. Gimana nih? Setiap kita lagi berduaan, lagi duduk-duduk, selalu aja ada yang gangguin kita. Net, kenapa kamu, Net? Jadi, lu berdua? Ya udah. Lu selesain, lu punya masalah. Setelah itu lu pergi dari tempat gua. Apaan kamu ya? Itu acting. Lu mau masuk ICU? Hah? Mana gaji kita belum dibayar lagi? Mau ngongkos pakai apa ya? Kalau lu tadi kita gak acting, gua aja gini. Lu ngapain lu duduk-duduk di sini? Hah? Lu harus bayar. Lu bilang sama dia. Ngapain lu, Bang? Wah, habis kita bat. Mati kita di situ diinjak-injak, tahu enggak lu? Mana gaji kita belum dibayar. Betul juga kamu, Net. Tapi saya jijik ini, Net. Saya harus mandi 7 kembang ini, Net, gara-gara kamu. Udahlah, jangan banyak bacot deh. Jalan deh. Ntar dibalik lagi sini bonyok kita. Sekarang jalan deh. Gimana kita orang balik lagi? Gimana itu? Buat kita kabur. Kenapa tuh Tante Tari? Kok kayak abis nangis gitu? Copetan kali, Mbak. Ada apa, Tante? Biarin saya sendiri. Loh, Tante bukannya emang sendiri. Kok masih butuh sendiri? Maksud saya itu jangan ganggu saya, ngerti? Udah biarin aja. Lagi kumat kali sensinya. Nyebelin. Masa gue dipermaluin di depan temennya? Lihat aja kamu bagus. Gue akan bikin perhitungan sama lo. Pokoknya, kalau gue gak bisa dapetin lo, orang lain juga gak boleh dapetin. Apalagi itu tuh, si Ica. Dia marah gara-gara tadi malam. Oh, gawat nih kalau dia kecewa. Selamat sore, Mbak. Oh, sore. Silakan masuk, Mbak. Oh, enggak. Saya bukan yang mau makan. Saya cuma mau nanya. Oh, maaf, Mbak. Mau tanya apa ya? Mbak kenal Bagus, kan? Ada dia nggak ya hari ini? Ada. Baru aja datang. Tuh, saya langsung. Makasih ya, Mbak. Lagi.
Bagus. Baju yang dari aku kok gak kamu pakai sih? Ini kan waktunya kerja. Jadi saya harus pakai seragam. Tidak boleh pakai baju bebas. Oh iya juga ya. Tapi kamu suka kan baju dari aku? Itu makanan kamu sudah datang? Iya. Sini minumnya. Sambelnya mana? Tuh di situ. Vika, kamu yang sopan. Biarin dah, gak usah urus. Ayo, ayo, dimakan. Makan ya. Ya. Kerjaan kamu udah selesai, Gus? Sudah, Pak. Yang lainnya? Juga sudah, Pak. Sejak kapan karyawan boleh duduk di sini saat jam kerja? Gak boleh, Pak. Terus kenapa ada kamu di sini? Saya sedang duduk. Udah tahu gak boleh duduk di sini, kenapa masih duduk di sini? Maaf, Pak. Maaf. Ica, saya ke belakang dulu. Oh, iya. Sampai ya, bagus. Sana, ke belakang. Ya, misi, Pak. Maaf, Mbak. Mbak ini apanya bagus ya? Saya teman akrabnya Bagus, Pak. Teman akrabnya atau pacarnya? Saya tuh bingung sama Bagus, Pak. Kenapa? Pacarnya banyak. Hah? Kamu, Gus? Siapa? Tuh, cewek di depan. Bukan. Dia bilang itu pacar kamu. Masa sih? Kamu seneng ya gantungin banyak cewek? Makin banyak cewek yang kamu gantung, kamu semakin puas kan? Ya kan? Aduh, udah. Nggak enak didengar konsumen. Tuh, bilangin teman-teman kamu. Emang enak perasaan digantungin kayak gini? Nggak enak tau, dia belum ngerasain aja. Iya, ntar gue ceramain dia. Gue kasih tahu dia. Ya udah, jangan ribut deh. Iya. Sedang apa kamu, Net? Net? Hah? Net, memang saya ini seperti yang dibilang Pika ya, Net? Dibilang gimana maksud lo? Ya, katanya suka ngegantungin perasaan wanita gitu, Net. Lo ngerasa gak seperti itu? Tidak. Tapi... kenapa Pika mikirnya seperti itu ya? Oh, gak tahu juga deh tuh. Gini aja, lu harus tegas sama perempuan. Kalau suka, bilang suka. Kalau enggak, bilang enggak. Jangan lu diemin. Ntar perempuan nunggu. Ah, makin memendam rasa sama lu. Tegas bagaimana, Net? Ya, lu pilih aja. Lu pikirin, lu pilih deh. Yang mana menurut lu pas buat lu, nah, lu jadiin. Saya mesti gimana, Net? Ya berpikir. Kamu dari tadi berpikir. Saya ini dari tadi juga sudah berpikir, Net. Tapi gak ngerti. Lu mikir nih kan? Lu putar otak lu. Tek! Ah, ntar ketemu satu titik. Lu bakalan tahu jawabannya. Begitu ya, Net? Gitu. Thank you.
banget sih. Padahal kan tadi saya baru nelpon. Masuk yuk. Gak usah Mbak Ica. Saya cuma pengen nganter ini sama ini mungkin punya Mbak Ica. Loh, perhiasan siapa ini? Saya juga tidak tahu Mbak Ica. Tadi tiba-tiba ada di box motor saya, padahal tadi saya lihat tidak ada Mbak Ica. Oh, ya udah, saya yang simpenin. Nanti juga kalau ada yang merasa kehilangan, pasti nyari. Nanti saya yang balikin, oke? Okay? Iya, makasih Mbak Ica. Nah, ini dia nih Pak orangnya, Pak. Apa ini? Apa ini? Saudara kami tangkap. Karena ada laporan pencurian, saudara pelakunya. Pencurian? Siapa yang pencuri, Pak? Dan lagian siapa juga yang lapor? Ibu tadi ini, karena perhiasannya hilang. Betul nggak, Bu? Tangkap aja, Pak. Bawa aja ke kantor polisi. Bila perlu, Bapak gebukin aja sekalian. Ganteng-ganteng kok maling. Dulu tuh. Kita ini. Sabar, nggak apa-apa, Pak. Sabar. Nah, kita belum lihat buktinya, kan? Dan buat Tante Tanri, coba tunjukin mana buktinya. Oh, bukti? Siapa takut? Lihat aja ya. Ada nggak? Ada kok, lihat aja ntar ya. Ada nggak Bu? Ada Pak, sebentar dong. Orang tadi saya taruhnya di sini kok. Ibu taruh di sini ya? Oh, nggak, maksud saya. Berarti? Nggak. Maksud saya, feeling saya ada di sini Pak. Ada di sini. Oh, Tante nyari ini ya. Oh, kok di kamu? Berarti kamu pencurinya ya? Oh, Tante mau coba fitnah Bagus ya? Hah? Dengan naro ini di motornya Bagus? Nggak bisa, Tante. Bagus itu orangnya jujur. Dia aja tadi mau balikin ini langsung ke pemiliknya. Tapi ternyata pemiliknya sendiri yang naro di situ. Benar kan, Bu? Bukan. Ibu apa bohongin kami ya? Cintanya ditolak kali sama kurir itu. Ya, kali. Makasih ya Mbak. Sini biar saya bantu. Oh iya. Tidak menyangka ya Mbak, Tante bisa berbuat seperti itu sama saya. Ya bisa aja lah Gus. Kayaknya Tante itu pengen nama kamu jelek deh di kompleks ini. Supaya apa Mbak? Ya supaya gak ada lagi yang bisa simpati sama kamu. Oh begitu. Mbak, besok sore kita bisa bertemu, tidak ada yang pengen saya omongin sama Mbak. Besok sore? Bisa. Tapi kenapa besok? Kenapa nggak sekarang aja? Tidak bisa, Mbak. Soalnya waktunya tidak tepat. Biar lebih tenang gitu. Oh. Sudah. Kalau gitu saya permisi dulu, Mbak. Makasih banyak sekali lagi. Ya, sama-sama. Hati-hati ya. Iya, Mbak. Iya, begitu. Makanya hati-hati deh kalau mengenal seseorang. Tante yang waktu itu gelar dagangan di sini kan, Gus? Iya, Pak. Benar. Kayaknya dia marah sama kamu tuh, Gus. Karena kamu nolak pemberiannya. Lain kali hati-hati kamu. Apa saya terima saja, Pak, kalau ada orang yang memberikan seperti itu? Jangan. Lu lihat dulu, tulus apa enggak dia ngasih. Kalau tulus, boleh deh. Sikat! Net. Mana saya tahu, Net, orang itu memberikannya tulus apa tidak? Kamu ada-ada aja. Gus, lain kali pastiin dulu ketulusannya, baru terima. Betul tuh, Pika tuh. Nggak salah tuh. Betul, Pika tuh. Dengerin deh. Sik kamu. Oh,
Vika. Ada apa? Kamu ada waktu besok sore? Ada. Emang kenapa? Ada yang mau saya bicarakan. Soal jawaban kamu kemarin ya? Boleh kalau memang besok waktu yang tepat. Hidup emang butuh ketegasan, karena kalau tidak akan terbawa seperti kapal layar yang tetap memiliki kemudi, tak selalu harus dibawa angin. Gak ganteng-ganteng amat. Nah, tuh kan, masalah belum kelar, udah muncul lagi. Lu lihat ke kanan lu, lihat kanan. Selamat pagi. Pagi. Ini waktu sebentar. Tapi saya ini lagi sibuk, Mbak. Bukan kamu, tapi... Hah? Net? Iya. Ini buat kamu. Net? Yang bener nih? Iya. Nggak salah, kan? Iya. Aduh. Mas. Kenapa dia? Ini namanya cinta yang datang tiba-tiba, naik ke otak, pingsan jadinya. Kasian. Mas, gak apa-apa, Mas. Bisa bangun, Mas. Mas? Sudah. Tidur saya rebutan. Tempat duduknya ada 3 ini. Semuanya bisa dapat 4 duduk. Ica, Pika, sebelumnya saya ini pengen minta maaf karena saya ini sudah menyita waktu kalian untuk menunjukkan dan memberikan yang terbaik di depan saya. Tapi saya ini hanya manusia biasa yang ingin memberikan yang terbaik kepada setiap orang. Saya ini ingin sekali seperti matahari, tidak membatasi siapa yang saya akan berikan cahaya saya itu. Mereka boleh menikmati, mereka boleh berbahagia karena cahaya saya. Tapi mereka tidak boleh mendekat, karena mereka itu bisa terbakar, gosong nanti. Lalu, intinya apa? Maaf, Pika. Maaf, Ica. Saya tidak bisa memilih kalian berdua. Karena bukan hubungan seperti itu yang saya inginkan. Saya masih banyak cita-cita harus saya wujudkan. Saya harus masih kerja. Saya harus kuliah. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya itu. Jadi, saya masih terlalu sayang sama mimpi saya. Begitu, Pika. Begitu, Ica. Tapi kami masih bisa menikmati sinar matahari itu kan, Gus? Oh, boleh dong.
dan mendapatkan kegembiraan darinya? Iya, iya, iya. Wah, pacar baru ini? Bukan, ini yang lama. Yang gue pingsan di bahunya. Ini nih. Iya, iya. Nah, sekarang kita kemana nih? Kita muter-muter, Net, sampai pusing. Betul. Ayo, ayo. Mau kemana kita? Lihat aja nanti. Ayo, Ica. Ayo, Pika. Wah, buat lo kayak raja minyak begini. Kalau gue sih kayak sultan aja, punya pacar satu.